Imas Kustiani, 53 tahun, seorang guru honorer K2 SDN Wanci Mekar 1, Desa Wanci Mekar, Kecamatan Kota Baru Karawang, Jawa Barat. Berjalan dengan dibantu tongkat menuju tempat seleksi guru P3K di SMA Negeri 3 Karawang pada Kamis kemarin. Meski sempat mengidap stroke, ia tak kenal lelah dan putus asa dalam menggapai impiannya menjadi seorang guru yang tak henti memberikan pengetahuan kepada muridnya. Berbekal ijazah sarjana 1 bidang pendidikan, Imas berharap bisa meningkatkan statusnya dari guru honorer K2 menjadi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Video keikutsertaan Imas dalam seleksi guru P3K ini sempat viral di media sosial. Kisah inspiratifnya ini juga mendapat pujian dari berbagai pihak. Karena itu, kami tidak yakin. Karena baik. Saya Imas diketahui sudah 13 tahun menjadi tenaga honorer di SDN 1 Wanci Mekar, Kota Baru. Maimunah, Badar TV, Karawang.